Al-mabhasul awalu, ini pembahasan yang pertama, fil iman billahi subhanahu wa ta'ala, tentang masalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah, kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Kita dituntut agar kita mengerti apa itu iman, bagaimana itu iman. Orang Islam mesti mengetahui itu, mesti paham itu. Soalan, kaifal imanu, imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan, bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara global? Jadi ada iman kepada Allah secara global dan ada secara terperinci. Global secara garis besarnya. Makanya nanti ada pembahasan tentang dalil secara ijma'li, ada dalil secara tafsili. Karena iman ini ada secara ya ijma' dan secara tafsil. Beriman secara global. Bagaimana tuh? Huwa anna taqina, yaitu bahwa kita meyakini anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, disucikan daripada sekalian sifat-sifat kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Pokoknya sifat segala kesempurnaan Allah yang punya. Segala sifat-sifat yang baik, yang hebat, yang bagus, itu punya Allah semua. Allah bersifat semua. Jadi saking banyaknya, pokoknya ya, enggak bisa dirinci. Ini namanya secara global. Nanti kita bahasakan sifatnya ada segini, bukan kita berarti membatasi, bukan. Ya. Ada dua pengertian, ada secara global, ada secara terperinci. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan maha suci Allah daripada segalian sifat-sifat kekurangan. Pokoknya kalau yang kurang, maha suci Allah dari itu. Yang jelek, maha suci Allah daripada yang demikian. Semua Allah bersifat mulia, bersifat sempurna. Kok begitu? Iya begitu, itulah yang namanya Allah, yang namanya Tuhan. Tauhid ini secara ijmal dulu di zaman Nabi seperti itu. Secara global. Di zaman Nabi tauhid cukup qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Belum diperinci, masih global. Kenapa begitu? Karena di waktu itu memang ya belum banyak sesuatu yang dapat merusak akidah-akidah. Jadi cukup segitu aja. Berkembangnya zaman, berjalannya masa, berjalannya waktu, banyak orang, ada orang yang ingin merusak akidah. Maka para ulama mentafsil itu. Ulama memberikan penjelasan, menjabarkan. Nah, maka nanti ada yang kedua. Apa? Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci? Nah, ini siapa yang merinci ini? Ini dirinci oleh ulama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis. Bukan berarti ya main buat-buat aja, enggak. Ada dasarnya.
ada dasarnya, ada sandarannya. Kita kenal dengan kitab-kitab para ulama, apa sifat 20 Said Utsman, ada dasarnya, ada sandarannya, Al-Quran, Al-Hadis, bukan main buat-buat aja. Huwa, dia itu anak taqida, itu bahwa kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini secara terperinci, mausufun bil wujudi, Allah disifatkan dengan wujud, wujud, ada Allah. Adanya Allah tidaklah seperti kita, kalau kita adanya didahului dengan tidak ada. Ulama berpikir, apa maksud maksud daripada wujud? Adanya ada Allah, adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Udah ada aja dari dulu. Beda dengan kita, adanya kita didahului dengan tidak ada. Kok bisa begitu? Itulah bedanya kita dengan Allah. Wal kidamu, dan kidam, dahulu Allah, dahulunya Allah enggak didahului dengan ya, tidak didahului dengan tidak ada, sama tidak didahului dengan tidak ada. Allah sudah dahulu ada, sudah dahulu Allah, terdahulu, dahulu. Kalau kita, kalau dahulu kita ya, ya duluan, pasti diawali dengan tidak ada. Wal baqau, dan kekal, Allah kekal, kekalnya Allah enggak habis. Beda dengan kita, kalau kita kekalnya habis. Nanti hancur semua, Allah enggak hancur. Wal mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda kepada yang baru. Allah berbeda kepada yang baru. Baru apa? Baru sesuatu yang diawali dengan tidak ada, baru namanya. Surga baru, neraka baru, karena tadinya enggak ada. Apalagi kita. Iya. Kita kan baru nih, baru kita. Udah lama, sudah lama. Inti sebelum inti kan enggak ada. Ada mak, bapak baru ada, baru namanya. Kalau bahasa Melayu baru. Berbeda Allah. Jadi mukhalah, mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda kepada yang bagi yang baru. Wal qiyamu binafsi, berdiri Allah dengan dirinya sendiri. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri bukan diri bangun, ya, dari duduk, diri bukan. Diri Allah berdiri dengan diri sendiri, melakukan sesuatu dengan sendirinya. Allah buat langit sendiri, buat bumi sendiri, sendiri semuanya. Kalau kita butuh bantuan yang lain, kita mau makan butuh apa? Nasi. Mau makan butuh apa? Piring. Mau makan butuh apa? Jalan untuk ngambil tuh. Butuh apa? Butuh gigi. Butuh apa? Butuh mulut. Butuh semua kita. Lemah makanya kita. Wal wahdaniyatu, Allah Maha Esa. Perbuatannya, ya, sifatnya, zatnya esa Allah. Ya, wal hayati, dan hayat, hayat, hayat. Ya. Allah Maha Hidup, hayat. Allah hidup, hidupnya Allah enggak kayak kita. Kita didahului mati. Pakai roh, Allah enggak, hidup dari dahulu hidup. Wal ilmu, dan ilmu, Allah Maha mengetahui. Ya, mengetahui Allah enggak didahului dengan enggak tahu. Beda dengan kita, kita didahului enggak tahu. Tadinya enggak tahu, belajar dulu baru jadi tahu. Wal kudratu, kudrat, Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa.
puasa, mengadakan puasa, meniadakan. Pokoknya segala yang jaizat Allah mampu mengadakan, mampu mentiadakan. Segala yang wajibat enggak bermuta'ali kepadanya. Kepada yang mustahil enggak bermuta'ali kepadanya. Jawabannya begitu. Allah bisa enggak bikin istri? Allah kan enggak beristri. Bisa enggak bikin istri? Jawabannya jangan bilang kagak bisa, jangan bilang bisa. Nah, ini ya sifat kudrat Allah tidak bermuta'ali kepada yang mustahilat. Jawabannya begitu. Allah Maha Kuasa. Jadi kamu enggak usah khawatir, tenang aja. Sekarang miskin, Allah bisa enggak kayain kamu? Bisa, ini saat jaizat, bisa aja. Yang penting kamu takwa sama Allah, jauhin maksiat. Mau kaya maksiat mulu, jangan. Mau pinter maksiat mulu, mau pinter ngelawan mulu, jangan, turutin. Ini suatu yang jaizat, Allah mau, bisa Allah, kalau Allah mau. Makanya turutin kuasa Allah. Sakit, sehat, Allah Maha Kuasa. Minta sama Allah, yakin sama Allah. Wal iradat, dan iradat, iradah, ing Allah menghendaki, Allah menghendaki, Allah menghendaki. Fa'al lima yurid, mengatakan Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Ini kehendak Allah. Jadi semua ini kehendak Allah. Ini alam semesta adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah semua. Allah enggak ada yang paksa. Jadi kalau begitu, Allah, kita bersandar kepada Allah. Allah kehendak. Lihat, oh, jangan maksiat. Jangan maksiat. Kepada Allah jangan. Wasam'i, dan mendengar. Allah Maha mendengar. Allah mendengarnya kasya. Ya mukasyafa, tembus mendengarnya. Sekalipun berbisik kecil dalam hatimu, Allah dengar. Allah dengar tuh bisikan hatimu yang kecil sekalipun. Orang yang hebat tauhidnya enggak berani melakukan hal yang buruk. Ya, kepada Allah. Al-Basani, dan Maha melihat Allah. Lihatnya Allah tembus pandang. Jauh dekat itu istilah manusia yang Allah ciptakan. Jadi sama Allah enggak ada jauh dekat, enggak ada. Terdinding enggak ada. Wal kalami, dan berkata-kata Allah. Berkata-kata Allah dari dahulu hingga kini, berkata-kata Allah. Enggak didahului dengan diam, enggak. Diakhiri dengan diam, enggak. Sampai sekarang Allah berkata-kata. Apa yang Allah katakan? Wallahu a'lam bishawab. Wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun, dan bahwasanya Allah keadaannya itu hidup, yang hidup, yang mengetahui, yang kuasa, yang menghendaki, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Jadi yang pertama pembahasnya ini, kita pelajaran kita tadi adalah tentang iman secara global dan secara terperinci. Iman secara global itu dahulu di zaman Rasulullah, kemudian setelah itu berjalan waktu di zaman para ulama membuatnya karena banyaknya ya sesuatu yang bisa merusak akidah, banyak orang yang bisa merusak akidah, maka para ulama membuatlah yang disiplin ilmu, lalu diperincilah ya sifat-sifat Allah dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu dikatakan dengan secara terperinci, dipelajari secara terperinci. Kalau di zaman Rasulullah cukup ya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kata guru saya dulu, Mu'alim Syafi'i Hasani, kata beliau begitu. Dan memang begitu. InsyaAllah.
a'lam bisawab.